video detik-detik markas FPI diserang massa pendukung Capres 01 di Sleman, Yogyakarta viral di media sosial. Dalam video itu, tampak ratusan massa pendukung Capres 01 mengenakan pakaian serba hitam mendatangi markas FPI di Jalan Wates kilometer 8, tepatnya di depan gerbang Padukuhan Ngaran, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Sleman, Minggu 7/4. Di depan gerbang, massa mengibarkan bendera bertuliskan Tentara Langit. Massa membelir-belir knalpot motor sambil meneriakkan hidup Jokowi, amin. Hal itu membuat warga di sekitar lokasi terganggu. Lailah ailalah Muhammadar Rasulullah, teriak emak-emak, sebagaimana terekam dalam video yang viral di media sosial. Tiba-tiba emak-emak itu dilempari batu oleh pendukung, sehingga dia menjerit dan langsung masuk ke dalam rumah. Tak sampai di situ, massa pendukung Capres 01 juga melempari markas FPI dengan batu. Akibatnya, mobil jeep dengan nopol B18 FPI yang sedang diparkir hancur. Beruntung pasukan siaga gabungan dari Polsek Gamping, Koramil 17 Gamping dan satu unit pasukan dari pasukan anti-anarkis dari Brimob Polda DIY langsung turun ke lapangan menghalau massa pendukung Capres 01. Hari ini penyerangan markas FPI di Yogyakarta. Markas FPI diserang oleh PDIP. Rumah-rumah dihancurin, mobil-mobil dihancurin, ucap seorang pria dalam video tersebut. Berikut ini video detik-detik markas FPI Yogyakarta diserang.